Album, apa kabar investasi Anda di perdagangan di awal pekan ini? Di sepanjang perdagangan hari ini, volatilitas pergerakan indeks harga saham gabungan cukup tinggi, bahkan menyentuh ke level terendahnya di 6.100-an secara intraday trading yang di sepanjang perdagangan hari ini. Rata-rata saham big cap yang sebelumnya menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan pada perdagangan hari ini justru bergerak di zona merah. Namun yang menarik, pelemahan dari indeks harga saham gabungan cukup tertahan karena ada beberapa perbankan big cap yang hari ini justru mengalami penguatan di atas 1% seperti BBRI dan juga PMRI. Dan bagaimana review di sepanjang perdagangan hari ini? Proyeksi untuk esok hari, jangka menengah ataupun untuk jangka panjang? Kembali bersama saya Devi Sanoval dan inilah IDX Second Session Closing selengkapnya untuk Anda. Seperti biasa, pemirsa, mengawali perjumpaan, saya akan sampaikan bagaimana posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dari data RTI yang saya pegang sampai sejauh ini, dari 15 lewat 4 menit, indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini, di mana level 6.200-an, di mana indeks harga saham gabungan sepanjang perdagangan hari ini lebih cenderung bergerak di zona merah, pemirsa. Secara intraday tradingnya di sepanjang perdagangan hari ini, di pembukaan sesi pertama pada pagi tadi, IHSG dibuka di level 6.300-an, tepatnya di 6.322.520, sementara posisi tertinggi di 6.322.78. Sementara level terendah ini sempat menyentuh di sepanjang perdagangan hari ini di 6.148.307. Dan meskipun level ini sempat diduduki oleh harga saham gabungan tidak dalam jangka waktu yang lama, namun indeks harga saham gabungan mencoba untuk bangkit kembali meskipun rata-rata di sepanjang perdagangan hari ini lebih cenderung bergerak di zona merah. Ya, dari update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana posisi atau kegiatan perdagangan lainnya, pemirsa. Kita akan coba lihat dari pergerakan indeks lainnya seperti dahulu, MNC 36, Jakarta Islamic Index dan juga LQ45 dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. MNC 36 mengalami koreksi minus di 0,58% dan berada di level 335.856. Sementara Jakarta Islamic Index juga tertekan, ini minus di 0,72% di 646.305. LQ45 juga minus di 0,37% dan ditutup di level 987.949. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat bagaimana rotasi dari pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua hari ini. Keuangan memimpin, menguat di 0,09%, menguat tipis seperti yang kami sampaikan sebelumnya, BBRI dan juga BMRI yang menjadi penopang IHSG sehingga tekanan yang terjadi tidak terlalu dalam. Kemudian konstruksi ini mengalami pelemahan cukup dalam, minus di 2,66%. Perkebunan juga tertekan di 2,61% dan perdagangan minus di 0,65%. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers, pemirsa. Di penutupan sesi kedua hari ini, saham-saham yang menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan. Dari perbankan big cap BBRI ditutup di level 4780. TINS juga berbalik arah menguat di 2.230, BMRI menguat di 7.300, dan INKP juga menguat ditutup di level 13.400. Sementara value masing-masing saham dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Kita beralih ke grafis selanjutnya, saham-saham yang justru menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Dari pertambangan logam dan mineral mentah, ada Antam, kembali mengalami tekanan yang cukup dalam dan level 3.000-an sudah ditinggalkan, ditutup di 2.870. USKT juga tertekan di 15.85. Astra Internasional ditutup di 6.475, sementara Telkom juga mengalami koreksi cukup dalam di 3.370. Sementara value masing-masing saham yang masuk ke dalam deretan ini dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Ya, dari update perdagangan domestik berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana posisi data terakhir dari Bursa Asia. Data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, Nikkei menguat di 0,64% di 28.822.
STM melemah di 0,17% di 2.986, Kospi menguat di 2,28% di level 3.212 dan Hang Seng menguat di 2,06% di 30.054. Ya, update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga data terakhir dari Bursa Asia semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Lantas sentimen apa saja yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini, baik dari domestik maupun internasional, data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Mari kita simak tayangan berikut ini. Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 4% tahun ini karena lonjakan infeksi virus corona dan lambatnya peluncuran vaksin. Di beberapa titik, ekonomi dunia masih berada di jalur pemulihan dari resesi tahun lalu dan mungkin diperlukan waktu lebih lama dalam pemulihan dari perkiraan sebelumnya. Resesi berulang atau double depreciation diperkirakan akan terjadi di Jepang, kawasan Euro, dan Inggris karena pembatasan untuk membendung penyebaran virus diberlakukan. Rekor kasus di Amerika Serikat menekan pengeluaran retail dan rekrutmen tenaga kerja, mendorong pemerintah baru menggelontorkan tambahan stimulus fiskal. Hanya China yang berhasil mengalami pemulihan setelah menahan wabah lebih awal. Namun konsumen tetap waspada karena sebagian Beijing ditutup. Dikutip dari Reuters, UNTEC mencatat China sebagai negara penerima investasi asing langsung atau foreign direct investment terbesar di 2020. Di tengah wabah virus corona yang menyebar ke seluruh dunia sepanjang tahun, ekonomi China telah menyedot aliran modal masuk 163 miliar dolar Amerika. Pencapaian ini tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan perolehan Amerika Serikat sebesar 134 miliar dolar Amerika. Menurut UNTEC, perekonomian China meningkat pesat pada kuartal keempat 2020 dengan pertumbuhan mengalahkan ekspektasi. Ekonomi China tetap siap untuk berkembang lebih jauh tahun ini bahkan ketika pandemi global terus berlanjut. Produk domestik bruto China tumbuh 2,3% pada 2020 dan menjadikan China satu-satunya ekonomi utama di dunia yang menghindari kontraksi tahun lalu. Dari dalam negeri, Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM melaporkan realisasi investasi di kuartal keempat 2020 mencapai 214,7 triliun rupiah atau tumbuh 3% secara year on year. Dari investasi ini, jumlah tenaga kerja yang tercipta 294.780 tenaga kerja. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan investasi langsung asing atau PMA membukakan pertumbuhan yang lebih tinggi dari investasi dalam negeri atau PMDN pada akhir 2020. Dari catatan BKPM, PMA tumbuh 111,1 triliun rupiah atau 51,7%, naik dibandingkan tahun lalu, sementara itu PMDN tercatat tumbuh 48,3%. Sementara itu, pembahasan antara pelaku usaha dan sejumlah produsen vaksin COVID-19 global sudah masuk ke ruang negosiasi. Negosiasi berlangsung setelah pelaku usaha terus melakukan komunikasi sejak Oktober 2020 lalu dengan beberapa produsen antara lain AstraZeneca, Pfizer Biotech, Moderna, dan Sputnik dari Rusia. Ketua Umum Kadin Rosan Ruslani mengatakan proses negosiasi berlangsung secara terpisah antara pelaku usaha dan pemerintah. Dengan pelaku usaha, proses berlangsung untuk menegosiasikan waktu pengiriman serta kapasitas vaksin yang bisa dikirimkan oleh produsen. Di sisi lain, Kadin menilai program vaksinasi mandiri berpotensi membuka peluang investasi asing di tanah air. Jika vaksinasi mandiri bisa dilakukan di kuartal 1 2021 hingga awal kuartal 2 2021, pergerakan ekonomi diperkirakan mulai menggeliat pada semester 2 2021. Sentimen yang berkembang yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda dalam menghadapi perdagangan esok hari. Kita akan jeda terlebih dahulu. Di segmen selanjutnya, tim redaksi kami sudah menyiapkan informasi topik pilihan dan juga informasi emiten pilihan. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kementerian Perdagangan mengungkapkan telah menangani sebanyak 37 kasus. Karena kondisi pandemi COVID-19 ini, masing-masing negara tentunya akan membuat kebijakan-kebijakan, regulasi-regulasi. Bagaimana outlook UMKM di 2020 ini, Pak Leona? Saya ingin mengajak terutama anak-anak muda, bagaimana caranya supaya nantinya ini bisa berkooperasi dengan baik. Dan ini sudah dimulai.
Saya kedatangan tamu nih, kasih ide dari pesantren. Bilang, kenapa sih kita nggak buat suatu kosmetik yang islami, bagus, harganya bersaing. Betulnya usaha ini sukses bukan karena saya ya. Usaha sukses saya karena karyawan saya. Tahun 90 saya dapat cobaan lah ya, ujian dari Allah, kebakar habis, minus. Kenapa saya bisa bangkit kembali? Ya saya pikirkan nasib karyawan. Pemirsa masih di Idea Second Season Closing dan di segmen ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Kali ini dari perbankan, pemirsa. Dari informasi yang kami sampaikan sebelumnya, pada perdagangan hari ini beberapa perbankan big cap ini menopang dari indeks harga saham gabungan sehingga tekanan yang terjadi tidak terlalu dalam. Nah, kalau kita perhatikan pergerakan sahamnya secara teknikal untuk perbankan cenderung mengalami penguatan. Bahkan beberapa perbankan big cap ini justru sudah menembus ke level tertingginya di sepanjang masa. Namun tidak hanya sampai di situ, tantangan dari sektor perbankan di 2021 dinilai masih cukup berat dan perbankan sudah menyiapkan berbagai strategi terutama dalam menjaga likuiditas mereka. Seperti apa informasi selengkapnya? Mari kita simak tayangan berikut ini. Belum terlihatnya tanda-tanda pemulihan ekonomi dan juga permintaan kredit membuat industri perbankan masih akan mengkoleksi surat berharga dibandingkan pemaksa ekspansi kredit. Tahun lalu, strategi ini menjadi andalan perbankan untuk mengelola likuiditas mereka. Hal tersebut terbukti dari kepemilikan surat berharga negara oleh perbankan yang tumbuh sampai lebih dari 2 kali lipat tahun lalu. Kementerian Keuangan mencatat sampai akhir tahun lalu, perbankan memiliki SBM senilai Rp1.375 triliun rupiah atau setara 35,54% dari total SBN beredar. Nilai tersebut meningkat 2,3 kali lipat dibandingkan akhir 2019 yang mencapai Rp581 triliun rupiah atau setara 21,12% total SBN beredar. Sementara hingga 19 Januari 2021, nilai kepemilikan SBN oleh perbankan juga telah mencapai Rp1.476 triliun rupiah. Menurut Direktur Surat Utang DJPPR Kementerian Keuangan Denny Ridwan, maraknya perbankan menambah kepemilikan di surat berharga negara dipengaruhi beberapa faktor. Antara lain ialah kebijakan Bank Sentral yang melonggarkan likuiditas. Sementara itu Presiden Direktur PT Bank Sentral Asia TBK Yahya Setiatmaja mengatakan koleksi surat berharga bisa jadi alternatif di tengah paceklik permintaan kredit kini. Bagi BCA, membeli surat berharga juga menjadi salah satu strategi mengelola likuiditas. Bank Indonesia melanjutkan pelonggaran likuiditas pada 2021 untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan pemulihan ekonomi nasional. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan penambahan likuiditas dilanjutkan pada tahun 2021 dengan melakukan ekspansi operasi moneter sekitar Rp7,44 triliun per 19 Januari 2021. Berbagai sumber untuk Adix Channel. Dari informasi topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan berikutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi emiten pilihan dan kali ini juga datang dari perbankan, pemirsa, perbankan big cap yang menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan
di sepanjang perdagangan hari ini ada PPRI. Dan kalau kita perhatikan sampai dengan penutupan sesi pertama dan memasuki perdagangan di sesi kedua dan sampai dengan penutupan di perdagangan hari ini, ketika beberapa saham big cap-nya mengalami koreksi, BBRI justru mengalami penguatan, di mana posisi beli asing di saham BBRI juga cukup besar di sepanjang perdagangan hari ini. Kami akan sampaikan informasi fundamental terbaru dari BBRI, pemirsa, di mana BBRI memastikan pengelolaan risiko kredit perusahaan berjalan secara terukur agar kinerja perusahaan serta kemampuan debitur membayar kredit terus terjaga. Tata kelola risiko kredit yang terukur dilakukan karena sebagian besar dari nasabah dari Bank BRI adalah dari UMKM, di mana UMKM merupakan salah satu sektor yang paling terdampak di tengah pandemi COVID-19. Dikutip dari berbagai sumber, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau dengan kode emiten BBRI, Sunarso, mengatakan UMKM adalah segmen yang paling terdampak pandemi COVID-19. BRI juga terus mengedepankan aspek kehati-hatian dalam menjalankan operasinya agar tetap dapat menyalurkan kredit untuk UMKM. Salah satunya dengan menyediakan pencadangan yang memadai untuk mengantisipasi pemburukan kualitas kredit yang ditunjukkan dengan rasio-rasio non-performing loan atau NPL, coverage mencapai lebih dari 200%. Rasio kredit bermasalah BRI hingga kuartal 3 2020 mencapai 29,77%. Angka ini muncul karena BRI banyak melakukan program PEN. Meski angkanya naik dibandingkan periode setahun sebelumnya, BRI memastikan pengelolaan rasio kredit bermasalah BRI dikelola dengan bagus. Hal ini terjadi lantaran BRI telah secara konsisten menaikkan rasio pencadangan dan kecukupan modal. Hingga kuartal 3 2020, rasio kecukupan modal Capital Adequacy Ratio atau CAR BRI tercatat sebesar 20,38%. Tingginya rasio kecukupan modal ini menunjukkan terjaganya kemampuan perusahaan untuk menghadapi berbagai potensi resiko di masa depan. Strategi BRI untuk menjaga keberlanjutan bisnis BRI tersebut direspon positif oleh pemegang saham yang dicerminkan dengan kinerja saham BRI menyentuh level tertinggi di sesi 1 perdagangan 1 Februari 2021 ke level 3.920 per saham. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, keyword dari informasi fundamental tadi adalah pencadangan yang sudah dilakukan oleh Bank BRI dalam beberapa waktu terakhir ternyata memberikan efek yang cukup signifikan. Dan seperti diketahui, UMKM merupakan salah satu nasabah paling besar bagi Bank BRI. Dengan adanya pencadangan, kondisi ini bisa terkendali dengan baik. Dari sisi fundamental, berikutnya kami akan mengajak Anda bagaimana pola pergerakan dari saham Bank BRI di sepanjang perdagangan hari ini, pemirsa. Kita akan coba lihat secara teknikalnya, intraday trading terlebih dahulu, dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 4790, pemirsa. Kemudian pada pukul 10 mengalami koreksi dan berada di level 4740. Di 11.30 posisi penutupan perdagangan di sesi pertama hari ini, tekanan terus terjadi di 4.730. Bahkan di pembukaan sesi kedua, ini tekanan terus berlanjut di 4.710. Dan kita akan coba update posisi penutupan dari BBRI di penutupan sesi kedua hari ini, ditutup di level 4.780. Jauh jika dibandingkan dengan posisi pembukaan sesi kedua di 4.710, di mana menguat di 1,27%. Secara intraday tradingnya di sepanjang perdagangan hari ini, posisi terendah tadi sempat diduduki di 4.610. Ini terjadi ketika pembukaan sesi pertama dan menyentuh ke level tertingginya di 4.790 di sepanjang perdagangan hari ini. Kita akan coba lihat juga bagaimana pergerakan saham BBRI dalam beberapa bulan terakhir. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pemirsa. Di mana di 1 Juli masih bergerak di level 3.000-an, tepatnya di 3.060, kemudian di 3 Agustus di 2.990, kemudian juga 1 September di 3.610, 1 Oktober di 3.160, pemirsa. Kemudian di November, Desember, dan Januari ini terus mengalami peningkatan. Ini mulai menembus ke level tertingginya BBRI terjadi di sesi 1, di 1 Februari 2001 di Rp3.920 per sahamnya, dan kemudian level tertinggi kembali tercipta di perdagangan-perdagangan selanjutnya, bahkan saat ini sudah menyentuh ke level 4.700-an, pemirsa, untuk posisi dari Bank BRI. Ya, dari secara teknikal kami akan mengajak Anda untuk melihat dari sisi valuasi. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda dari posisi PER.
price to earning ratio dari BBRI di 31.00 kali, kemudian juga dari posisi price sales ratio atau PSR di 4.18 kali, kemudian dari sisi PBV-nya, price book value ratio atau PBVR di 3.04 kali, sementara price cash flow ratio atau PCFR ada di kisaran 15.06 kali. Kombinasi secara teknikal, kemudian juga fundamental dan dari sisi valuasi, semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita akan jeda kembali terlebih dahulu dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, proyeksi esok hari jangka menengah ataupun untuk jangka panjang. Dan kami ingatkan kembali, nantinya Anda masih bisa bergabung bersama kami di telepon interaktif dan juga WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Kami akan segera kembali sesaat lagi. IDX Channel, the Indonesia Stock Exchange Channel, is the authorized capital market channel in Indonesia. To give references to global investors, IDX Channel also presented the news about the dynamic of Indonesia's economy, business, and capital market in English. IDX Channel also have different types of programs. They are Special Dialogue, Market Opening, Market Review, IDX First Session Closing, IDX Second Session Closing, Market Headlines, and News Screen. IDX Channel is aired 24 hours a day with 5 hours live program from Indonesia Stock Exchange trading floor. Our vision and mission as the only capital market TV channel in Indonesia that is committed to improve the capital market knowledge in the country. News that had been delivered on IDX channel can also be seen on our digital platforms, so you can give yourself an update about informations anywhere and everywhere. IDX channel can be watched through Vision channel, First Media channel, Indie Home channel, and Vision Plus, and also live streaming on idxchannel.com. IDX channel provides information from around the world from different perspectives. We provide you various investment strategies, stock options, inspiring figures for your business references. IDX Channel, your trustworthy economic, business, and capital market channel. Ya pemirsa, terima kasih untuk yang masih bergabung bersama kami di IDX Session Closing, dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi bergabung bersama kami di telepon interaktif kami di 021-391-5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812-1398-3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Sudah terhubung bersama kami melalui via Zoom. Kita akan berbincang bersama dengan Bapak Hendry Setiadi yang merupakan founder Mastermind Trader. Langsung saja kita sapa Pak Hendry, apa kabar Pak? Luar biasa Pak David, apa kabar Pak? Kabar baik juga Pak Hendry, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Tapi ya, kabar kurang baik tampaknya Pak di awal pekan untuk indeks harga saham gabungan. Hari ini mengalami koreksi cukup dalam, tadi sempat menyentuh ke level 6.100-an. Meskipun masih ditutup di zona merah di penutupan sesi kedua hari ini, tapi tekanannya agak sedikit mereda, Pak. Perbankan Big Cap, BBRI dan BMRI yang ikut menjadi penopang ini sehingga tekanan yang terjadi tidak terlalu dalam. Bagaimana review Anda di sepanjang perdagangan hari ini, Pak Hendry? Iya, Pak David. Ya, hari ini memang rata-rata indeks itu semua terkoreksi kecuali sektor keuangan ya, finance gitu ya. Tapi di sini kami melihat bahwa itu koreksinya cukup wajar Pak ya. Karena kita lihat memang beberapa hari yang lalu ya, sepanjang satu pekan itu memang kenaikan IHSG itu memang udah cukup signifikan ya. Tapi memang terjadi konsolidasi ya, sideways ya.
dari awal pertengahan Januari, ya, 8 Januari itu udah mulai sideways. Ya, jadi di sini dengan rata-rata perdagangan IHSG itu sekitar 120 poin per hari, ya, kita tetap optimis, ya, IHSG akan kembali menguji level resisten, ya, yang pernah dicapai itu 14 Januari itu di 6465, Pak. Ya. Baik, secara keseluruhan, secara sektoral, keuangan memimpin penguatan, Pak Henry, meskipun tidak semua perbankan big cap ditutup menguat di penutupan sesi kedua hari ini. Ya, betul. Ya, jadi sekali lagi indeks IHSG itu rata-rata itu terkoreksi, ya, kecuali tadi sektor keuangan. Ya, di sini kita bisa melihat bahwa sektor finance ini merupakan salah satu indeks, ya, yang masih menopang kinerja IHSG, ya. Baik, salah satunya adalah BBRI, dan kebetulan hari ini merupakan listed company subjek kita. Pak Henry, bagaimana analisis Anda untuk BBRI, posisi terendah di 4610, posisi tertinggi 4790, namun di penutupan sesi kedua hari ini di 4780. Secara teknikal, ini polanya juga hampir sama dengan IHSG. Tadi setelah dibuka di sesi pertama, menyentuh level tertingginya, kemudian mengalami koreksi dalam di 4610, Pak Henry. Ya, benar, ya. BBRI tadi sempat terkoreksi di 4610. Nah, tapi banyak sekali yang ngambil peluang, ya, untuk ngambil posisi kembali pada saat menyentuh level terendahnya. Dan hari ini ditutup tetap positif, ya, 1.27% ditutup di 4780. Nah, kalau dilihat dari technicalnya, confirm, ya, BBRI masih dalam keadaan uptrend, ya, di mana itu kenaikannya sudah terjadi pada saat tahun lalu, malah 22 Oktober, ya, pada saat kami melihat pada saat harganya itu masih di 3.300, ya. Jadi masih cukup berpeluang sih bagi-bagi yang belum masuk posisi atau mau nambah posisi untuk BBRI, Pak Desit. Baik, masih direkomendasikan buy di level penutupan hari ini, Pak Henry? Ya, cukup. Iya, cukup potensi, Pak. Iya, jadi bagi yang belum masuk posisi atau mau tambah posisi untuk BBRI dengan rata-rata perharinya itu, ya, dia pergerakannya sekitar 170 sampai dengan 180 poin, ya, masih berpotensi, Pak, terus melaju kenaikannya kalau untuk BBRI. Dengan target price terdekat, Pak Henry? Oke, kalau untuk target price dekat itu di 4950 yang merupakan resistennya. Halo? Ya, 4950, Pak Desit. Baik, 4950 target price terdekat, iya, untuk BBRI, dan masih direkomendasikan, iya, buy 4780, iya, masih, iya, cukup lebar range dari BBRI. Bagaimana, iya, untuk perbankan big cap lainnya yang hari ini juga ditutup menguat? Ada BMRI, Pak Henry. Analisis Anda? Baik, Pak. Ya, untuk BMRI, ya, Bank Mandiri, ya, kita lihat secara teknikal juga kompom, ya, masih dalam keadaan uptrend, ya. Jadi yang belum masuk posisi, perhatikan, ya, level supportnya, level supportnya, ya, ada kemungkinan besok, ya, dia akan terkoreksi bagi yang mau ngambil aksi profit taking ada aja, yeah, ya, tapi perhatikan level supportnya di 6850 untuk BMRI, 6850. Nah, kemudian untuk level resistennya itu di 7450. Baik. BMRI yang hari ini menguat di 1,39%, ditutup di level 7300, masih ada peluang ke 7450, supportnya di 6850. Ya. Pak Henry, sudah ada telepon yang masuk, kita akan coba sapa terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Iya. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Iya, dengan Ibu siapa, ya, di mana, Bu? Janti, Jakarta. Ibu Yanti di Jakarta. Ya, ya, sore, Pak. Saya mau menanyakan saham AISA sama BBKP. AISA ada di 3.90, ya, BBKP belum masuk. Baik, lebih ke entry level, ya? Iya. Baik, itu saja, Bu Yanti. Iya, itu saja. Ya, terima kasih untuk Ibu Yanti di Jakarta, AISA, kemudian juga BBKP. Tapi sebelum kita jawab pertanyaan Ibu Yanti, bagaimana dengan perbankan big cap lainnya yang hari ini justru ditutup di zona merah, Pak Henry? Ya, untuk perbankan lainnya, kalau yang ditutup di zona merah, jangan panic selling bagi yang sudah masuk posisi. Ya, perhatikan level-level supportnya, ya, karena ada peluang, ya, bagi kita untuk masuk nambah posisi bagi yang sudah masuk posisi, atau justru yang belum itu pergunakan, ya, momen di mana pada saat koreksi, ya, dan lihat, ya, besok apakah bisa dibuka kembali di atas closing hari ini, ya. Berlaku untuk BBNI dan BBCA, Pak? Ya, untuk BBNI, BBCA, betul, Pak. Iya, trennya sama, nih.
Oke, strategi untuk perbankan big cap. Kita akan jawab pertanyaan Ibu Yanti di Jakarta. Aisyah sudah ambil posisi di 390, Pak Henry. Analisis Anda. Oke, baik. Aisyah, bagi Ibu Yanti tadi yang sudah masuk posisi, ya, perhatikan untuk level supportnya, itu di 336. Ya, 336. Ya, kemudian untuk Aisyah ini masih ada peluang ya untuk rebound kembali. Dan perhatikan untuk level resistennya 420. Ya. Tidak direkomendasikan averaging down, Pak, atau di hold saja? Ya, kalau untuk Aisyah, ini apabila ya Bu Yanti tergantung trading plan-nya. Kalau misalkan ada rencana untuk averaging down, ya bersabar dan lihat apakah dia turun di bawah supportnya dan bisa masuk kembali di support berikutnya, yaitu di 266 untuk Aisyah. Oke, selanjutnya masih dari Bu Yanti di Jakarta, BBKP, tapi ini belum masuk, Pak Henry, entry level. Anda sendiri rekomendasikan tidak untuk BBKP? Yang hari ini koreksinya atau rejek bawah sepertinya 6,84%, 545, Pak. Yang Bukopin ya, BBKP ya. Ya, hari ini benar ya, terkoreksi ya. Jadi kalau misalkan belum masuk posisi, kalau untuk BBKP ini sebenarnya 22 Januari itu ada exit signal ya. Exit signal, yaitu pada saat harganya itu masih di 630 ya. Jadi bagi yang baru mau masuk posisi, bersabar ya, karena kemungkinan BBKP ini masih bisa terkoreksi. Ya, dan perhatikan untuk level supportnya, ya, yaitu yang terbentuk hari ini low di 545 kebetulan closing. Ya, jadi kalau mau masuk posisi, lihat besok Pak Levin. Kalau misalkan dibuka, at least ya di atas 545 boleh masuk di any price. Oke, Ibu Yanti di Jakarta ada Aisyah, PPKP, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Henry, kita akan coba sapa telepon kembali. Halo, dengan siapa di mana? Baik, Pak Levin. Halo, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Lia, Pak, dari Solo. Baik, Ibu Lia dari Solo. Sudah ada ya. Pak Henry. Ibu Lia, silakan, Bu. Oh iya, selamat sore, Pak Henry. Sore, Bu. Pak, saya mau tanya saham Aali, Pak. Ya, sudah ambil posisi atau belum? Sudah di 12.300. Oke. Okay. Dan INCO 6475. Baik. Jangka pendek, Bu? Pak, UMTR 26340. Ibu Lia, waktu kita cukup terbatas, Bu, dan masih banyak pertanyaan lain. Dua prioritas saja, Bu. Ya. Aali dan INCO ya? Aali dan UMTR aja, Pak. Baik, UMTR, Aali dan UMTR. Di berapa, Bu? 26340. 26340, baik. Itu saja ya, Bu? Okay. Baik, terima kasih Ibu Lia yang ada di Solo, Aali, kemudian juga UNTR di 26340. Sebelum kita jawab pertanyaan Ibu Lia, Pak Henry, kita ke WhatsApp interaktif terlebih dahulu. Kita coba seimbangkan, Pak. Kita akan coba sapa Ibu Tini yang ada di Bandung. BRIS di 3407, Pak. Analisis Anda untuk BRIS. Oke, untuk BRIS hari ini sideway ya. Dibuka dan tutup di level yang sama di 3240 ya. Kalau untuk BRIS, mari kita lihat, bentar ya. Ibu Tini di 3407, artinya sudah mengalami kerugian posisinya, Pak Henry? Oke, Ibu Tini, makasih Ibu Tini. Ya, jadi bagi yang sudah masuk posisi, seperti Ibu Tini itu bisa di hold ya, bridge ya. Kemudian lihat level supportnya itu di 2970 kalau untuk bridge. 2970. Ya, 2970. Level support yang bisa diwaspadai begitu, Pak, ya, Ibu Tini yang ada di Bandung. Iya, ya, selama di atas support masih aman. Oke, okay. Ya. Baik. Untuk BRIS, Ibu Tini yang ada di Bandung. Kemudian ada Ibu Lia di Solo, Aali, kemudian UNTR. Tapi kita akan hold dulu, Pak Henry. Kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan. Ibu Lia, dimohon untuk menunggu. Dan masih banyak pertanyaan di WhatsApp interaktif. Dan pemirsa telah bersama kami, IDX Season Closing akan segera kembali sesaat lagi. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menyiapkan 3 program yang menjadi langkah awal untuk membangkitkan pariwisata di tahun 2021. Pemerintah menegaskan bahwa di awal tahun 2021 ini tetap fokus pada aspek kesehatan masyarakat. Kita melihat bahwa tren positif itu terjadi karena pertumbuhan kuartal ke kuartal itu sudah di 5,05%. Pemerintah memastikan akan mengubah bantuan sosial di wilayah Jabodetabek dari skema bantuan sembako menjadi bantuan langsung tunai. Ya halo pemirsa, nama saya Mangi Feracong. Saat ini saya menjabat sebagai presenter dan juga associate producer.
Saat ini saya membawakan program IDX Persession Closing, di mana di program tersebut saya menganalisa isu-isu ekonomi yang menarik, baik dari luar negeri maupun juga dari dalam negeri. Tentunya, hingga saat ini saya masih terus belajar dan saya sangat menikmati profesi tersebut. Ya, Bumsa masih di IDX Session Closing, lain telepon interaktif dan juga WhatsApp interaktif. Kami masih buka untuk Anda seperti yang tertera di layar televisi Anda, pemirsa. Dan sebelum kita lanjutkan, kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Hendry Setiadi. Dan Anda juga bisa menyiapkan ponsel Anda. Ada 4 saham yang direkomendasikan, dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa. Ada KAF, INAF, oh tampaknya farmasi ini sudah mulai direkomendasikan, nanti kita akan coba singgung sedikit. Apakah ini sudah ada tanda-tanda sinyal kenaikan untuk saham dari farmasi ini. Kemudian juga ada Silo, kemudian juga ada ICBP, pemirsa. KAF di 4.000, supportnya, resistennya di 7.575, cukup jauh. Kemudian juga ada INAF, supportnya di 3.890, resistennya di 7.350, juga cukup jauh, pemirsa. Kemudian Silo di 5.100, resistennya di 6.200. Sementara ICBP di 9.325, resistennya ada di 10.225. Pasang pilihan yang direkomendasikan. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Hendry, menarik, farmasi kembali Anda rekomendasikan, sudah ada sinyal penguatan tidak, Pak? Review singkat untuk KAF dan INAF, Pak Hendry. Ya, kalau untuk KAF dan INAF kita lihat sudah sempat naik tinggi kemudian terkoreksi. Dan hari ini kita melihat ada signal ya untuk masuk posisi kembali. Perhatikan untuk level supportnya untuk KAF itu di 4.000. Sementara kalau untuk INAF itu level support itu di 3.890. Ya. INAF, singkat saja Pak Hendry. Sudah ya, ada sinyal ya, penguatan juga dalam hal ini, Pak. Iya, betul. Ya, jadi INAF juga ada entry signal untuk INAF. Jadi perhatikan untuk level supportnya di 3.890. Kemudian untuk level resistennya 7.350. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan, KAF, INAF, Silo, kemudian juga ada ICBP. Kita akan coba sapa penelpon kembali, Pak Hendry. Halo, dengan siapa di mana? Baik. Halo? Ya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Putra dari Bengkulu. Baik, Pak Putra di Bengkulu. Silakan, Pak Putra. Saya punya IVA, sudah ambil kotisi di 1.200 untuk jangka pendek sampai menengah. Baik. Satu lagi untuk BBKP, saya belum pasang kotisi sama sekali. Oke, tadi juga sempat kita bahas BBKP, untuk entry levelnya juga sudah dibahas tadi, Pak Putra. Bisa diulang kembali untuk saham yang pertama, Pak? PYFA. PYFA ya, dari farmasi ya, Pak? Ya, saya ambil posisi di 1.200. Baik. Itu saja. Oke, terima kasih Pak Putra yang ada di Bengkulu. Kita ke Ibu Lia yang ada di Solo terlebih dahulu. Ali di 12.300, Pak Hendry. Analisis Anda, Pak. Oke, baik, Pak Latif ya. Bu Lia, ya, kalau untuk ALI, ya, bagi yang sudah masuk posisi, di sini masuk tahap konsolidasi, ya, atau ranging, ya, bisa diperhatikan untuk level support-nya, itu di 11.200, kemudian untuk level resistance-nya, itu ada di 13.350 untuk ALI. Masih direkomendasikan hold, Pak Hendry? Ya, kalau untuk ALI, dengan rata-rata, pergerakannya itu per hari itu sekitar 440 sampai 450 rupiah gitu ya. Masih boleh di hold ya selama masih bergerak di atas level supportnya tadi ya. Kemudian UNTR masih Ibu Lia di Solo 26340, Pak. Analisis Anda. Baik ya, UNTR ini
sebenarnya tanggal 5 Januari ya, itu sudah ada exit signal ya bagi yang masih hold ya, seperti Ibu Ria, bisa diperhatikan untuk level supportnya itu di 23.000 ya untuk UMTR. Jadi selama UMTR itu masih di atas 23.000 masih bisa di hold ya. Itu. Oke, okay. Baik. Kemudian Bapak Putra di Bengkulu, PYFA di 1.200 yang tadi baru saja masuk di line telepon, Pak. Halo. Ya, sorry. PYFA? Oke, okay. PYFA ya dari ya, Bapak 880 Putra. Penutupan. Ambil posisi nyangkut di level atas di 1.200, Pak Hendrik. Iya, kalau untuk PYFA juga ini berbeda ya dengan dua emiten sebelumnya di farmasi ya. Ini sebenarnya masih berpotensi melanjutkan koreksi ya. Jadi bisa diperhatikan kalau untuk PFA bagi yang sudah masuk posisi di Pak Putra tadi ya. Itu 875 ya untuk level supportnya ya. Ya itu merupakan level low yang terbentuk hari ini. Mm-hmm. Jadi perhatikan jangan sampai di bawah 875 ya. Oke. Okay. Anda rekomendasikan averaging down tidak? Atau di hold saja ya terlebih dahulu, Pak? Ya, ini di hold lebih dahulu, dilihat okay apakah dia mampu bertahan di level supportnya. Kalau baik misalkan dia break supportnya, perhatikan kalau mau masuk posisi kembali atau averaging down di 760 untuk PYFA. Oke, okay, Bapak Putra di Bengkulu, PYFA iya nyangkut di 1.200. Kita ke WhatsApp interaktif, kita akan coba sapa Bapak Surya dari Jakarta. Antam, support dan resistennya. Ini belum ambil posisi, Pak. Analisis Anda untuk Antam. Baik, ya, kalau untuk Antam, ya, bagi yang belum masuk posisi, bisa perhatikan untuk level supportnya, ya, itu ada di 1905, ya, untuk Antam, 1905. Kemudian untuk level resistance bisa dicatat, itu 3440. Baik, 3440, momentum pelemahan bisa dimanfaatkan, ya, begitu Pak Hendri, ya, dari ya Pak Surya di Jakarta untuk Antam. Kita akan coba sapa penelpon kembali. Halo, dengan siapa di mana? Dari Bandung. Halo, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Halo, Pak? Ya, tampaknya terputus. Selamat sore, Pak. Ya. Pak Henry. Bambang, ya? Dan Pak Bambang dari Bandung. Baik, langsung saja, Pak Bambang. Ya, ya mau nanya saham ini, Pak. Halo, Pak Bambang, silakan, Pak. Ya, mau nanya saham Antam, Pak. Oke. Okay. Kalau support resistennya bagaimana? Terus target sampai pertengahan Februari berapa? Terus kedua BJTM, Bank Jatim, support resistennya bagaimana? Terus target sampai pertengahan Februari berapa? Baik, sudah ambil posisi terus, atau belum, Pak Bambang? Punya di 800, Antam saya punya di 2870. 2870, BJTM di 800 begitu. Terus saya mau beli Pak Bambang, waktu kita cukup terbatas, Pak. Boleh dua saham ya, saja itu dulu. Aja. Terima Oke, kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang yang ada di Bandung, Antam dan BJTM. Antam baru saja kita bahas, Pak Bambang, Antam di 2870. Support dan resistennya singkat saja, Pak Hendri. Ya, Pak Bambang, thank you, Pak. Diulang kembali, Pak. Ya, ya. Hmm. Ya kalau untuk Antam ya, support itu di 1940. Ya. Ya, 1940. Kemudian kalau untuk resistennya di 3440 untuk Antam. Di hold tadi ya, Pak ya? Iya, betul. Ya. Oke, okay. Kemudian BJTM di 800 ini, posisi hari ini 840, menguat cukup signifikan, Pak. Target price terdekat untuk BJTM? Ya, untuk BJTM ini confirm ya, ini rebounding ya. Jadi hari ini kalau sudah masuk posisi, perhatikan untuk level resistance-nya di 970, Pak David. Di berapa, Pak? Bisa diulang kembali? Ya, 970 untuk level 970 resistance-nya. Ya? Iya, baik. Pak Bambang yang ada di Bandung ada potensi ke 970, direkomendasikan di hold untuk BJTM. Selanjutnya kita akan coba sapa Ibu Lisa yang ada di Surabaya, INCO 6300. Analisis Anda? Baik, ya Bu Lisa yang ada di Surabaya ya. Kalau untuk INCO ya, perhatikan untuk level resistennya ya. Tadi udah masuk posisi itu di 7100 level resistennya. Ya, kemudian kalau untuk level supportnya itu ada di 5.000. Baik, ambil posisi di 6.300 masih direkomendasikan hold, Pak Hendri? Ya, masih di hold karena berpotensi tetap ya melanjutkan penguatan ya. Rata-rata pergerakan per harinya itu sekitar Rp500 ya, besar potensi untuk menguji kembali level resistennya tadi di 7.100 kalau untuk Inco.
Dari Bu Lisa di Surabaya, kita akan coba sapa ini tanpa menyebutkan nama dan lokasinya. Pak Hendri, ada Tekim, sudah entry di 13.450. Analisis Anda untuk Tekim. Ya, 13.450 ya. Penutupan hari ini, 13.750 menguat signifikan, tapi belum menyentuh ke level entry sebelumnya, Pak. Iya, jadi perhatikan dia masih kemungkinan melaju ya. Tekim ini menguji level resistance-nya itu di 14.150 kalau untuk Tekim. Baik, di hold saja dengan ambil posisi 13.450 tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Oke, kita akan coba sapa Hadi dari Jakarta. Java sudah ambil posisi di 1.700, Pak Hendri. Java, Pak ya? Iya, pakan ternak. 1.700 sudah ambil posisi Pak Hadi di Jakarta, penutupan hari ini di 1.620. Ya baik, ya kalau untuk Java, ya JPFA, itu Pak Hadi Jakarta ya. Perhatikan Pak kalau masuk posisi itu di level resistance-nya di 1.760, ya 1.760. Kemudian kalau untuk level support-nya itu 1.425 kalau untuk JPFA. Baik, 1.700 sudah ambil posisi, lebih direkomendasikan di hold dengan target price terdekat di 1.760 untuk Pak Hadi di Jakarta untuk Java. Dan lagi-lagi, keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita akan jeda kembali, Pak Hendri, kita masih punya satu segmen lagi, masih banyak pertanyaan. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa tetap bersama kami, IDX Second Session Closing akan segera kembali sesaat lagi. Kunci dari kesuksesan hulu migas Indonesia ke depan ini apa, Pak? Fleksibilitas fiskal yang akan dikeluarkan untuk menjaga keekonomian. Baik. Investor akan datang, itu saja. Oke, Pak. Keekonomiannya terjamin. Hello, I'm Clara Antawijaya. I'm associate producer and news presenter on Market Headlines. As Market Headlines starts at 4:30 p.m., which is in line with the closing market, therefore we summarize market conditions only for you. And my job in here as a journalist, I give concise and accurate news for the audience. And also, being a journalist is not only a job for me, but it is also a passion. Ya, Otoritas Jasa Keuangan telah resmi menerbitkan belit yang mengatur modal inti minimum bank dengan penerbitan aturan ini. Oh, bank ini heavily regulated, Mas. Jadi, bank itu nggak bisa pindah tangan begitu saja. Harus approval oleh OJK. Jadi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa industri keuangan syariah tumbuh mengesankan. Di masa pandemi ini, kita masih bisa bertahan dan bahkan menunjukkan kinerja yang sangat baik. Transisi ke energi baru dan terbarukan tidak membuat industri energi fosil lantas surut. Seperti apa dampaknya terhadap sektor migas? Turunnya atau rendahnya harga minyak dan gas yang sangat-sangat drastis turunnya. Dan pandemi yang membuat terbatasnya pergerakan-pergerakan. Langkah yang dilakukan apa nih, Pak? Hingga hari ini saya kira Brent hari ini sekitar 55. Ini sesuatu yang positif untuk industri yang itu kira. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Pak Hendri, kita lanjutkan kembali, Pak. Waktu kita cukup terbatas, baik, Pak Hendri. Kita akan coba sapa Bapak Yudi di Bekasi. Era sudah ambil posisi di 2.700. Hari ini penguatannya cukup signifikan, Pak. 14.63%, 28.20. Sudah profit sebenarnya. Bagaimana strateginya untuk Era dengan posisi 2.700, Pak, dengan profit yang sudah terjadi sampai sejauh ini? Ya baik, Pak David. Ya kalau untuk Era, bagi yang sudah masuk posisi dan sudah profit itu ya, bisa perhatikan untuk level resistance dekatnya itu di 2.900. Kemudian untuk level supportnya itu ada di 2.460 kalau untuk Era. Baik, ada potensi ke 2.900, direkomendasikan untuk hold saja terlebih dahulu, Pak Yudi yang ada di Bekasi. Selanjutnya kita akan coba sapa Bapak Ruslan Effendi dari Bengkulu, Medco, Pak Hendri.
sudah average di 665. Analisis Anda untuk Medco. Baik, iya. Kalau untuk Medco, ya, bagi yang mau average down itu ya, perhatikan untuk level supportnya di 550, ya. Selama masih di atas 550 itu masih boleh di hold ya untuk Medco. Kemudian perhatikan level resistennya itu ada di 790 kalau untuk Medco. Oke, resisten di 790. Posisi penutupan hari ini 610 melemah cukup dalam minus 4,69%. Selanjutnya kita akan coba sapa Bapak Edi Basuki ini dari Cempaka Putih Jakarta menanyakan saham baja di 145, Pak Hendri. Dari sisi likuiditas seperti apa, Pak, untuk baja, Pak Hendri? Oke, baik. Oke, baik. Kalau untuk baja, ya hari ini kembali terkoreksi ya, 6,92%, yaitu ditutup di 121, ya. Nah, kalau untuk baja sendiri, itu lebih ke ranging atau sideway, ya. Yeah. Jadi, dengan rata-rata pergerakan per hari ini itu nggak terlalu besar, ya, sekitar 13-14 rupiah. Ya bisa diperhatikan kalau mau yang hold ya itu di supportnya itu masih di 110 ya. Jadi selama okay. Masih di atas 110 masih bisa di hold. Lebih ke arah trading cepat saja untuk baja ini Pak Hendri? Ya kalau untuk baja ini lebih ranging ya. Jadi okay. Bagi yang swing trader lebih cocok jadi. Ya. Baik. Selanjutnya kita akan coba sapa Bapak Senjaya dari Tangerang. Ada SIMP Pak Hendri sudah ambil posisi di 440. Saham-saham berbasis CPO, SIMP ambil posisi di 440. Posisi hari ini di 418, koreksi di 2,79% minus. Iya, kodenya apa Pak? Lihat kode tadi. SIMP Pak, Salim Infomas Pratama. 418, iya. Iya. Analisis Anda. Iya, kodenya apa Pak? Lihat tadi. SIMP, Salim Infomas Pratama. Pak Hendri, okay, iya. Dari CPO, baik, Pak. Ya, oke, okay, baik, iya. Yeah. Jadi kalau untuk SMP, ya, kalau sudah masuk posisi, itu perhatikan level supportnya di 414. Ya, kemudian dengan rata perdagangan SMP itu sebesar 20 dengan 21 rupiah per hari, itu bisa diperhatikan level resisten itu di 484, Pak, untuk SMP, Pak, ya, saling informasi, ya. Baik. Selanjutnya kita akan coba sapa ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi XL di 2450 Pak Hendri. Analisis Anda untuk ya. XL. Iya, untuk XL ya bagi yang sudah masuk posisi perhatikan level supportnya itu di 2380 ya 2380. Kemudian untuk level resistennya di 2980 dan kalau untuk XL ini masih bisa di hold ya. Oke. Posisi penutupan 2400 minus 1,23%. Ini tipis dari posisi support yang Anda rekomendasikan ya. 2380. Ya. Selanjutnya kita akan coba sapa Bapak Anggiat dari Bekasi, BBRI. Tadi sudah kita bahas Pak Anggiat. Ya. Dan langsung saja kita ke Bapak Galih yang ada di Jakarta. Terima kasih Pak Galih. Untuk BBCA entry di 35475. Perbankan Big Cap Pak Hendri. Ya, thank you Pak David. Ya Pak Galih ya, di Jakarta ya. Kalau udah masuk posisi, BBCA itu perhatikan ya, itu rata-rata pergerakan per hari itu sekitar 980 rupiah dengan 1000 gitu ya. Nah untuk level supportnya, ya ini 33.500, sekali lagi 33.500, ya. Kemudian untuk level resistennya di 36.900 kalau untuk BBCA. Baik, di hold saja Pak, ketika sudah ambil posisi di 35.475? Iya, masih bisa di hold karena BBCA confirm ya, masih uptrend ya. Oke. Okay. Harga tertinggi hari ini sempat menyentuh ke level 36.000. Terakhir singkat saja Pak Hendri, PPKP tadi sudah kita bahas. Selanjutnya Bapak Lukas di Tangerang ini menanyakan untuk saham Agro Pak, 15.40 analisis Anda. Singkat baik, saja Pak Hendri. Ya. Hmm. Baik Pak Repit, ya. Kalau untuk Agro, ya kalau yang sudah masuk posisi itu bisa diperhatikan untuk level supportnya. Itu di 985, ya 985, kemudian resistennya terdekatnya itu di 1635 kalau untuk Agro. Oke, posisi saat ini nyangkut sebenarnya Pak, posisi penutupan hari ini di 1075, ambil posisi di 1540, meminimalkan risiko yang terjadi, Anda lebih sarankan untuk cut loss atau di hold saja Pak Hendri? Ya, untuk Agro lebih baik di hold ya, karena okay. Sekali lagi ini berpotensi malah untuk rebound nih, esok baik. Hari ini.
Pak Lukas di Tangerang, meskipun mengalami koreksi cukup dalam untuk agro, lebih direkomendasikan untuk di hold, ada potensi untuk mengalami rebound, dan lagi-lagi ini keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Henry, pembahasan agro tadi mengakhiri kebersamaan kita, Pak. Waktu kita cukup terbatas. Sebenarnya masih banyak pertanyaan, dan kami mohon maaf untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Waktu kami cukup terbatas, dan Anda bisa bergabung kembali di IDX Extension Closing mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 15 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat. Pak Henry, terima kasih. Sehat selalu, Pak. Baik, terima kasih. Ada Bapak Henry Setiari yang merupakan founder Mastermind Trader dan berbincang tadi mengakhir kebersamaan kita di IDX Extension Closing untuk kali ini. Akhirnya saya David San, Oval dan seluruh kepala kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali. Pemirsa IDX Channel, sekarang Anda menyaksikan Women's Talk. Memasuki era digital, tentunya perkembangan dunia IT semakin berkembang pesat. Dan beberapa industri seperti web development dan juga digital agencies menjadi hal yang sangat diminati dan dibutuhkan di berbagai belahan dunia. Nah, sekarang